Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menyebabkan pergerakan tanah di Desa Mekarmulia, Kecamatan Lemahsugi. 19 rumah warga di Blok Lame Laut, Desa Mekarmulia terdampak pergeseran tanah. Warga berduyun-duyun membawa harta benda dari rumahnya ke tempat yang lebih aman. Warga yang terdampak menempati rumah keluarganya yang dihuni 4 kepala keluarga. Ya terasa itu rumah pecah-pecah itunya bambu, kayu patah. Termasuk tanah Pak? Iya. Terus bagaimana Pak sekarang Pak, warga di sini Pak? Ya pada... Ya sudah pada ngungsi karena pada ngungsi. Tidak layak dihuni Pak. Sudah tidak ada di rumah. Sudah tidak ada di lokasi. Jangan panik, insya Allah kami pemerintahan akan mengantisipasi dan memfasilitasi mereka di tempat-tempat tenda yang kami inginkan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk sementara mereka kami tempatkan di rumah-rumah ini, saudara-saudaranya. Ini satu rumah itu didiami kurang lebih 4 kakak, kalau satu kakak 5 orang, 20 orang. Tim Rescue BPBD Majalengka menempatkan personilnya di TKP untuk melakukan penelitian dan membantu mengevakuasi warga yang masih bertahan di kawasan bencana. Edward Spendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melaporkan untuk CTV Network.